Sebelum menonton, mohon dukung channel ini dengan klik like, subscribe, lonceng. Gratis. Pembangunan pertanian di berbagai tingkatan wilayah sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari seluruh subjek pelaku usaha tani, baik hulu maupun hilir. Pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian memegang peranan penting dalam peningkatan produk dan produktivitas yang juga merupakan salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan di bidang pertanian. Pembinaan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha ini sangat diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan dan peningkatan produk dan produktivitas dalam rangka mensukseskan pembangunan bidang pertanian. Ketua Karang Taruna se-Kecamatan Cibinong, Dian Asmara, membentuk kelompok tani, cakra bantenan, serta pembinaan sambung pucuk yang diselenggarakan di Posko Karang Taruna Cibinong pada Senin 9 Juni 2020. Pada acara tersebut, Dian Asmara menjelaskan bahwa program kelompok tani cakra bantenan memiliki tujuan untuk membangun wilayah Kelurahan Tengah, khususnya Kampung Bantenan. Dirinya juga menyebutkan adanya program yang dimulai dari kelompok tani dapat mewujudkan pembangunan yang benar-benar dari hasil swadaya masyarakat. Ketua Karang Taruna se-Kecamatan Cibinong yang dikenal dengan sebutan Kang Paul berharap agar pada waktunya nanti semua warga, khususnya masyarakat Kelurahan Tengah, memiliki dampak positif dari kegiatan tersebut. Tidak hanya untuk penghijauan kampung, dengan adanya kelompok tani tersebut, Dian Asmara juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, serta pendidikan di wilayah Bantenan dengan mempersiapkan strategi lanjutan. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Ketua RW 09, Kampung Bantenan, perwakilan dari Kelurahan Tengah, anggota Karang Taruna Desa Cimanggis, serta masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani wilayah Kelurahan Tengah. Acara yang diakhiri dengan peninjauan langsung perkebunan milik kelompok tani Cakra Bantenan berjalan dengan penuh hikmat. Tim Liputan Cyber News melaporkan.